Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisba al-Jufi rahimahullahu ta'ala, man kariha ayyu qala lil maghribi Aisha'u. Orang yang benci bahwa dikatakan bagi maghrib itu isya. Jadi ada orang yang benci bahwa dikatakan bagi maghrib itu isya. Di sini larangannya bukan mutlak dilarang. Jadi tagliban, supaya jangan ada kesamaan, supaya jangan seperti orang Arab Badui. Karena orang Arab Badui menjadikan maghrib isya, sholatnya di waktu isya. Jadi boleh-boleh saja kita mengatakan maghrib isya. Ya, pertama isya itu isya kedua, boleh-boleh aja gitu. Yang jangan sampai seperti orang Arab Badui, bahwasannya mereka melakukan sholat isya, sholat maghrib di waktu isya sampai ke isya. Wa bilai qala haddatsana Abu Ma'marin huwa Abdullah ibn Amrin qala haddatsana Abdul Waris ya an Husaini qala haddatsana Abdullah ibn Buraidah taqala haddatsani Abdullah al-Muzanni anan nabiy bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la taglibannakumul a'rabu, janganlah kamu dipengaruhi atau janganlah kamu dikalahkan oleh orang Arab Badui. Ini kalau Al-A'rab ini Arab Badui. Ya. A'rab, Arab Badui, kata Al-Qurtubi, Al-A'rab itu man kana min ahlil badiyah. Orang yang ada daripada ahli Badui. Arab. Ini kalau tulisan Arab tu Arab Badui. Kalau Arab aja bukan Arab asli. Arab. Jadi Arab itu orang yang daripada orang Arab itu orang yang ada daripada ahli Badui. Arab Badui. Sekalipun dia bukan orang Arab, jadi tinggalnya di pelosok itu Badui. Kayak kita di sini kan ada orang Badui. Dan orang Arab itu wal arabiyyu man yantasibu ilal arabi walau lam yaskunil badiyata. Ya, arabi orang, yaitu orang yang nisbahnya, nasabnya itu ke Arab sekalipun tidak tinggal di kampung. Jadi kalau ada kata-kata al-A'rab itu yang dimaksud Arab Badui. Kalau Arabiyun itu bukan Arab Badui. Arab aja, orang Arab. La taglibannakumul a'rabu, janganlah kamu dipengaruhi oleh orang Arab Badui, atau juga janganlah kamu dikalahi. Dipengaruhi dah ya, maksudnya tidak dipengaruhin.
Janganlah kamu dipengaruhi oleh orang Arab Badui alas misolatikum atas menamakan solatmu. Ada juga yang mengatakan atas melakukan solatmu, ya, al-maghriba, akan solat maghrib. Qala, ia mengatakan wa taqulul arabu hiyal isya, berkata oleh orang Arab Badui, ya, dia itu maghrib al isya, isya. Maghrib itu isya, ya. Jadi apa? Dia ngerjakan sholat maghrib di waktu isya. Isya dilakukan di waktu atamah, ya. Agak maleman. Jangan kamu dipengaruhi oleh orang Arab Badui kayak begitu. Jadi hendaknya apa? Kerjain waktu maghrib di waktu maghrib, waktu isya di waktu isya. Jangan tarantaran. Jangan kerjain waktu maghrib di waktu isya. Jangan. Ya, jadi ini bukan larangan, enggak ada larangan, bukan larangan secara mutlak, enggak boleh mengatakan maghrib itu isya. Boleh-boleh saja maghrib itu isya, ya. Jadi boleh-boleh saja kita katakan maghrib itu isya pertama, ya. Isya itu isya kedua. Ada di dalam kitab-kitab kuning suka kita temukan begitu. Isya ain, dua isya. Dua isya, ya. Isya pertama, isya kedua tu. Maghrib isya pertama maksudnya begitu. Ya. Jadi sesungguhnya hikmah pelarangan daripada penamaannya itu isya karena takut kesaruan aja. Jadi jangan kita namain dua isya, ya. Jadi hikmahnya begitu. Hikmah larangan itu daripada penamaan isya itu apa? Khaufal labs, karena takut, ya, kesamaran. Ya, jadi kalau kita namain isya ada duanya nanti takut kesamaran. Udah maghrib sama isya. Udah sholat maghrib belum? Belum. Ya, udah ini ya. Kan enak ngomong, ya kan? Kalau sholat isya, ya, kalau dua-duanya isya, sholat isya, ya, nanti akan memberi celah orang yang tukang bohong, ya. Udah sholat isya belum? Udah. Padahal belum. Maksudnya udah tuh, udah yang mana gitu. Diakalin, jadi tauri, ya. Dia orang nanya itu maksudnya isya maghrib, apa isya yang kedua, isya isya itu isya yang kedua, tapi jawab dia isya yang maghrib, isya pertama. Udah sholat isya belum? Udah. Padahal pertanyaannya untuk isya yang pertama, isya maghrib, tapi dijawab dengan udah. Jawaban dia maksudnya isya yang, ya, ya, yang nanya, yang dimaksud adalah isya yang kedua. Yang jawab, ya, isya yang pertama. Ya. Kan saru. Udah sholat isya belum? Udah. Oh iya. Padahal belum. Ya. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau begitu kan enak pertanyaannya apa? Udah sholat maghrib belum? Udah sholat isya belum? Ya maghrib, ya itu maghrib. Ketika surup matahari, ya. Isya, ya isya. Jadi seyogianya jangan kita katakan lah, ya. Ya walaupun, ya walaupun ada yang bolehin isya dua isya, isya pertama, isya kedua, gitu ya. Seyogianya hemat saya, udahlah maghrib maghrib, isya isya, biar jelas.
Jadi enggak celah lagi kalau orang nanya untuk berbohong, ya. Udah sholat isya belum? Kan isyanya dua aja. Udah sholat isya belum? Udah. Padahal belum. Maksud yang bertanya adalah isya yang kedua. Maksud yang jawab isya yang pertama, maghrib itu. Jawabannya pakai yang maghrib, ya isya, kan istilahnya isya juga umpama. Kan jadi saru. Paham enggak? Maksud saya paham enggak? Ya, jadi ya hemat saya ya kita biar jelas aja, maghrib, maghrib kita katakan isya, isya. Ya. Kemudian kita ngerjakannya maghrib ya di waktu maghrib, isya di waktu isya. Wallahu a'lam bishawab. Babu zikril isya wal atamah.